Satu unit truk bermuatan bambu dengan nomor polisi G1869CG terguling di pendakian Jalan Gili Petir, Bantar Bolang, Pemalang, Sabtu 9 Mei 2020. Sebelumnya truk melaju dari arah Desa Kalitorong menuju pesisir Desa Asem Doyong, namun saat menanjak tiba-tiba tidak kuat hingga terguling. Apa dengan kemiring, miringnya posisi kan aku santai baik terus kan. Kan aku wis ngomong karo kenek di samping aku aja mudun. Buka lawang kan giran dulu kan set. Angger mudune mbokan samet kan iku kuwi. Kegencet berarti Mas. Kegencet. Terus lukane apa Mas? Yo mung delang lukane ta yo atis dewe. Nah, berarti kakang nyong asing pari nyong. Akibat dari kejadian tersebut, 3 orang selamat, 1 orang lainnya meninggal dunia akibat terjepit badan kendaraan. Sementara korban luka-luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Prima Medika guna mendapatkan perawatan intensif. Singile. Tapi kadese kondisine pripun, Pak? Mumpun pecah terus. Pecah. Oh, iki Pak kon sing pecah ya. Cepet to tembu di sini, Pak. Iku teng rumah sakit pun di. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan panjang. Saat ini, mobil dan supir sementara diamankan oleh unit Laka Lantas Polres Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Solihin Kohar, Baratanews TV mengabarkan.